gua ke samping ya. Ya, puji Tuhan, hasil latihan pagi hari ini sangat bagus sekali. Anak-anak sudah mulai memahami, terutama dari aspek permainan ya, hal yang kita mau lakukan dari aspek intensitas, pressure maupun transisi ya. Kelihatan sekali bahwa pemahaman itu ada. Tinggal sekarang kita membenahi hal-hal kecil ya, terhadap keputusan yang tepat, keputusan yang menguntungkan kita. Saya rasa hal-hal seperti itu, tapi paling penting itu pemahaman dari pemain terhadap apa yang kita mau berikan kepada mereka. Mereka sudah mampu menjalankan dengan sangat baik. Ada beberapa rencana. Kemarin kita dapat masalah dengan Bali ya, tidak bisa menghadapi kita pada sore hari ini. Tapi kita sudah bangun komunikasi dengan beberapa klub yang ada di sini maupun di luar sini juga. Dalam waktu dekat ini sudah ada jawabannya. Kemungkinan hari Minggu kita punya uji coba. Okay. Ya, hari Minggu punya uji coba. Sebenarnya ada beberapa lawan yang sudah siap menghadapi kita, tapi bukan lawan level Liga 1, sehingga dengan terpaksa kita harus tunda dulu ya, karena memang kita cari lawan yang levelnya Liga 1 ke atas untuk kita bisa menguji kita dan melihat di mana masih letak kelemahan-kelemahan yang kita bisa membenahi di tim kita. Mungkin kemungkinan besar hari Minggu ada sekali uji coba dengan salah satu kontestan Liga 1 juga. Saya tunggu mungkin 1-2 hari lagi untuk jawabannya. Tadi pagi sudah ada komunikasi ulang. Pihak yang sana lawannya sangat intens dalam mengkomunikasi dengan kita. Cuma ada beberapa persoalan kecil ya. Tapi semoga semua lancar dan kita bisa dapat jadwal untuk hari Minggu ini. Banyak, Kipul. Setiap hari ada hal yang kita bisa membenahi dalam tim. Saya merasa kalau kita mau membangun sebuah tim yang kuat itu, kita tidak boleh merasa puas dengan apa kita sudah mencapai sampai hari ini. Selalu kita harus mencari celah dan hal-hal yang kita bisa kembangkan dalam tim kita. Dari aspek individu, maupun grup, maupun tim ya, saya rasa selalu ada ruang untuk kita bisa berkembang menjadi lebih baik lagi. Tapi kalau saya terutama aspeknya keputusan. Keputusan yang tepat pada momen yang pas ya. Keputusan kadang anak-anak sudah bagus, tapi ada keputusan lain yang bisa menjadi lebih baik lagi untuk secara umumnya kepada timnya. Gitu, itu yang perlu kita membenahi. Pemahaman itu yang perlu kita tingkatkan dalam tim kita saat ini.